gerak berdoa mulai selesai beri salam. Hadir. Akila hadir. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelum itu, kita mengenai dasar-dasar dari sistem persamaan linear tiga variabel. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi, sistem persamaan linear tiga variabel yang terdiri dari tiga persamaan linear yang masing-masing persamaannya juga bervariabel tiga. Jadi sistem persamaan linear tiga variabel ini merupakan perluasan dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPADV. Jadi bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel itu umumnya adalah penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di penyelesaian ini, ibu ingin kalian membuat secara berkelompok. Jadi, ibu akan membuat tiga kelompok. Jadi, kelompok satu akan membahas metode eliminasi, kelompok dua akan membahas metode substitusi, dan kelompok tiga metode gabungan. Jadi, ada tiga metode penyelesaian, metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga adalah metode gabungan. Oke, ya, untuk kelompok satu substitusi gabungan itu untuk kelompok tiga. Kalian memberikan 5 contoh soal dan materinya. Nanti setelah itu dipresentasikan dan didiskusikan atau tanya jawab ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan dan didiskusikan hasil kelompoknya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ini adalah secara berkelompok, tetapi setiap anggota kelompok ini mengerjakannya. Jadi setiap orang itu mengumpulkan jawabannya. Dikumpulkan di depan dan dibuat di kertas ini deh soal. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas atau yang lainnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Minggu depan tugasnya tolong dikumpulkan ya. Baik, Bu.